Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran dengan syarat tertentu. Syaratnya, masyarakat yang ingin pulang kampung saat libur Idul Fitri tahun ini harus mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Vaksin dosis booster dijadikan parameter sebagai pengganti syarat pemeriksaan COVID-19 untuk perjalanan domestik yang dihapus pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik Lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Masyarakat juga diimbau untuk mengakses vaksin COVID-19 dosis ketiga agar penyebaran COVID-19 saat Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menjadikan vaksin booster COVID-19 sebagai syarat untuk perjalanan mudik tahun ini dan juga pelonggaran seluruh kegiatan masyarakat. Hal tersebut dilihat karena kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik dan juga peningkatan vaksinasi yang menunjukkan tren yang meningkat. Apakah kebijakan ini tepat untuk diterapkan? Dan apakah ini menjadi salah satu jalan untuk Indonesia menuju endemi? Bersama saya Rizka Indah, pemirsa, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, menurunnya jumlah kasus COVID-19 di daerah tentu saja membuat pemerintah untuk saat ini memperbolehkan masyarakat untuk mudik di musim Lebaran tahun ini. Umat Muslim di Indonesia dapat melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan tahun ini dalam suasana pandemi yang mendekati normal. Selain itu, warga juga diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman. Syarat untuk pulang kampung tahun ini adalah pemudik wajib sudah vaksin ketiga sehingga bebas dari PCR maupun antigen. Sementara pemudik yang baru 2 kali vaksin ada syarat tambahan. Jika vaksin baru dilaksanakan 2 kali, maka wajib untuk melakukan tes antigen sebelum melakukan perjalanan mudik. Sementara jika Anda baru 1 kali vaksin, harus menunjukkan hasil negatif PCR. Pemerintah juga akan memeriksa status vaksinasi pemudik melalui aplikasi Peduli Lindungi serta titik-titik di jalur mudik secara acak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan bahwa pemerintah belum membahas terkait aturan resmi mudik Lebaran tahun 2022. Untuk berjaga-jaga, masyarakat diminta untuk segera melengkapi vaksin hingga dosis kedua, bahkan booster. Menurutnya, jika sudah disuntik vaksin lengkap, maka masyarakat akan bisa lebih aman apabila ingin melaksanakan mudik. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan resmi terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2022 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19. Pemerintah akan memformalkan aturan mudik dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan dan Kepala BNPB atau Satgas Penanganan COVID-19. Budi memperkirakan surat edaran akan diterbitkan pada pekan depan, sebab saat ini pemerintah masih menyempurnakan aturan tersebut. Sebelumnya Budi mengatakan warga yang sudah melengkapi vaksinasi dosis kedua ditambah vaksin booster tidak perlu lagi melampirkan hasil negatif tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan untuk mudik Lebaran di tahun ini. Namun bagi masyarakat yang baru disuntik 2 dosis vaksin tetap harus melampirkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen. Meski demikian, pemerintah tetap menyediakan posko vaksinasi bila pemudik ingin melakukan vaksinasi booster. Boosternya lengkap, itu nggak usah tes. Jadi memudahkan agar nanti perjalanan mudiknya juga bisa baik. Tapi kalau yang belum booster,
Kalau dia baru vaksinasinya 2 kali, harus tes antigen. Atau kalau mereka mau di booster saat itu, nanti dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan tempat-tempat vaksinasi gratis di fasilitas-fasilitas angkutan umum. Ya, dan beberapa pos-pos di mana masyarakat bisa langsung disuntik booster sebelum mudik. Tapi kalau dia baru 1 kali vaksinasi, dia harus tesnya PCR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyetujui kebijakan vaksin booster menjadi syarat untuk mudik. Dasko menilai walaupun kasus COVID-19 sudah landai, tetap tidak bisa diprediksi penyebarannya. Dasko menyebutkan vaksin booster juga dapat menambah kekuatan dalam tubuh untuk melawan COVID-19. Untuk itu, ia mendukung penuh. Namun menurutnya yang terpenting adalah selain booster adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat sehari-hari. Sementara itu pemirsa, hal berbeda justru diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Irwan menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan masyarakat mudik lebaran dengan syarat sudah menjalani 2 kali vaksinasi dan juga vaksin booster. Irwan menilai syarat vaksin booster tersebut berat untuk dipenuhi oleh masyarakat. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu menilai kebijakan tersebut sama saja dengan melarang mudik. Dia menyebutkan pemerintah tak konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan. Ya, pemirsa, Presiden telah mengizinkan untuk mudik lebaran tahun ini dengan syarat telah divaksin booster. Sudahkah cakupan vaksinasi kita saat ini terpenuhi? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Ibu Siti. Selamat malam, Mbak Rizka. Salam sehat untuk Anda. Sama-sama. Baik, Bu Siti, bagaimana dengan capaian vaksinasi? Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden kemarin, vaksin menjadi salah satu syarat untuk masyarakat bisa melaksanakan aktivitas dan juga mudik, utamanya di tahun ini. Ya, yang perlu kita pahami pertama adalah kita tahu bahwa tren pengendalian pandemi ini kan terus membaik ya. Dan kita tidak ingin kehilangan momen di mana kita sudah mulai terus menekan laju penularan ini. Tapi kemudian karena terjadi lonjakan kasus, kita harus memulai menarik rem lagi ya. Oleh karena itu upaya penurunan ini harus terus kita pertahankan dalam kurun waktu yang cukup untuk kemudian kita bisa memulai berbagai pelonggaran menuju kondisi endemi tadi. Nah, tentunya salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah vaksinasi. Kita banyak belajar bahwa dengan adanya cakupan vaksinasi yang luas, bahkan tentunya kasus-kasus yang tertular pun gejalanya lebih ringan, bahkan tidak bergejala dan sembuhnya jauh lebih cepat. Yeah. Di sisi lain, dengan adanya penambahan vaksinasi, termasuk dengan booster, maka ini juga mencegah dan memperkuat kita ya dalam menghadapi varian baru. Kalau terkait dengan cakupan vaksinasi, untuk dosis pertama, saat ini sudah 195,5 juta masyarakat mendapatkan vaksinasi. Kemudian kalau untuk dosis kedua itu sudah 156,5 juta ya yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis keduanya secara lengkap. Sementara baru sekitar 18 juta masyarakat mendapatkan dosis booster dari target kita 208 juta. Nah, ini yang kita harapkan. Kita tahu bahwa mobilitas yang akan terjadi pada saat Ramadan dan juga saat Idul Fitri ini harus bisa kita berikan proteksi yang lebih kepada tentunya masyarakat yang akan melakukan mudik. Baik, apa kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Kesehatan maupun juga Satgas begitu ya untuk bisa melakukan percepatan? Karena kalau tadi dari angka yang Ibu sampaikan kan masih jauh begitu di bawah rata-rata untuk capaian vaksin booster ini sendiri. Ya, tentunya kita mendorong ya terus utamanya adalah melakukan edukasi tentang manfaat vaksinasi booster ini. Walaupun kondisi terus membaik, kita harus ingat ancaman dari varian baru masih muncul. Oleh karena itu perlu terus kita lakukan peningkatan proteksi pada diri kita maupun di dalam masyarakat. Yang kedua adalah vaksinasi atau cakupan vaksinasi ini menjadi salah satu syarat dalam penilaian level kabupaten kota. Sehingga ini tentunya kita mendorong pemerintah kabupaten kota dan provinsi untuk mencari inovasi-inovasi baik untuk melengkapi dosis vaksin
lengkap yaitu dosis keduanya maupun vaksinasi boosternya. Mm-hmm. Nah, yang terakhir tentunya kita akan memperbanyak ya outlet-outlet dengan bekerja sama dengan pihak swasta, kemudian komunitas juga berbagai organisasi masyarakat ya supaya vaksinasi booster ini juga aksesnya lebih dipermudah. Nah, yang lain adalah tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini untuk vaksinasi booster itu tidak harus menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer. Jadi apapun vaksin yang tersedia itu bisa digunakan untuk vaksinasi booster. Nah, ini mempercepat ya upaya meningkatkan proteksi atau titer antibodi dari masing-masing individu. Baik, artinya masyarakat tidak perlu panik memilih jenis vaksin yang sama begitu ya dengan vaksin pertama maupun juga dengan vaksin kedua gitu. Betul, jadi sekarang yang dibutuhkan adalah semakin cepat, semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, baik vaksin lengkap maupun vaksinasi booster, itu akan mempercepat juga. Pertama adalah kita menekan terus laju penularan COVID-19 sehingga kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Dan yang kedua adalah mencegah munculnya varian-varian baru. Bu Siti, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yang dimiliki untuk daerah yang hingga saat ini jumlah atau sebaran vaksinasi masih terbilang rendah, yang bisa diketahui mungkin sebagai daerah tujuan mudik mungkin? Ya, ada beberapa daerah di khususnya di Jawa Bali ya, yang artinya memang memiliki jumlah target sasaran. Jadi walaupun capaian vaksinasinya mungkin sudah 50% atau 60%, tetapi karena jumlah sasarannya cukup besar, ini secara jumlah tentunya masih banyak juga ya yang belum mendapatkan vaksinasi. Nah, di sisi lain kita tahu daerah-daerah seperti daerah di Papua, Papua Barat, Maluku Utara, itu memang harus kita lakukan percepatan karena vaksinasinya belum mencapai 40 ataupun di bawah daripada angka 50%. Tapi beberapa daerah yang juga kita ketahui merupakan tujuan mudik ya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, termasuk juga di Banten dan Yogyakarta, itu beberapa kabupaten kotanya masih harus kita lakukan percepatan karena cakupan vaksinasinya masih di bawah dari angka 60%. Dan ini cukup besar ya, artinya kalau kita lihat dari sisi jumlah absolutnya, ini angkanya bisa jauh lebih besar daripada sasaran pada kabupaten kota yang ada di Papua ataupun Maluku yang cakupannya juga masih di bawah 50%. Baik. Jadi ini yang tentunya menjadi himbauan kita ya untuk segera, seperti kalau kita lihat percepatan di Kabupaten Tasikmalaya, Lamongan, kemudian Bojonegoro, Ponorogo, Subang, itu untuk melakukan percepatan KPR. Itu adalah salah satu saja dari sekian banyak kabupaten kota di Jawa yang juga merupakan tujuan mudik yang harus juga kita percepat vaksinasi dosis keduanya supaya bisa mencapai 70%. Baik, apakah hanya sekedar himbauan dari Kementerian Kesehatan atau ada upaya lain begitu yang akan diberikan oleh kepada masing-masing kepala daerah, utamanya yang menjadi daerah tujuan mudik, cakupan vaksinasi yang masih rendah yang tadi Ibu sampaikan? Ya, tentunya kita terus komunikasikan ya untuk pemerintah daerah melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan capaian 70% ini, karena nanti akan mempengaruhi juga berbagai aktivitas ataupun pelonggaran-pelonggaran di masa bulan Ramadan maupun pada saat Idul Fitri. Nah, ini kita harapkan pemerintah daerah mendorong ya, karena ini juga penting, karena ini merupakan upaya kita bersama memberikan proteksi. Jangan sampai kita tahu bahwa saat mudik mobilitas itu sangat besar ya, karena akan bisa mencapai 80 juta orang melakukan perjalanan dengan waktu yang bersamaan ke seluruh daerah. Ini potensi untuk peningkatan kasusnya sangat besar. Oleh karena itu, kita tahu kalau potensi peningkatan kasus itu besar, tentunya akan menjadi beban dari pemerintah daerah juga ya, Rizka. Jadi oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus melakukan upaya-upaya supaya mencegah, memitigasi kemungkinan adanya lonjakan kasus dikarenakan mudik ataupun pelaksanaan daripada ibadah bulan Ramadan. Nah, baik, itu kita sudah tahu langkah-langkahnya. Nah, ini kita terus sampaikan untuk pemerintah daerah mencari inovasi. Baik, terakhir Ibu Siti, bagaimana dengan daerah yang hingga saat ini masih terhambat begitu kaitannya dengan pasokan untuk vaksin sehingga proses kegiatan vaksinasi ini tidak bisa menyebar begitu secara merata? Apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini?
Ya, saya rasa kalau kita bicara stok vaksin sudah tidak jadi masalah lagi, Mbak Rizka, ya, karena kita punya sekitar 60 sampai 70 juta dosis vaksin yang artinya dengan berbagai jenis platform vaksin. Nah, isu utama kita adalah kalau kemudian masyarakat memilih-milih jenis vaksin atau ada permintaan dari kabupaten kota terhadap jenis vaksin tertentu, itu yang tentunya akan memperlambat proses laju penyuntikan vaksinasi tersebut. Oleh karena itu, kembali lagi ya, bahwa apapun jenis vaksinnya, segera digunakan, segera kita dorong untuk bisa diakses oleh masyarakat. Dan yang paling penting juga mungkin kita lebih banyak ya, pemerintah daerah membuka sentra-sentra atau pos-pos vaksinasi, terutama pada saat seperti ini di mana kita cara awal ya mengumumkan kepada masyarakat bahwa kalau mau mudik vaksinasi bisa ditingkatkan untuk dosis kedua maupun booster, sehingga diharapkan masyarakat yang memang memiliki rencana mudik sudah bisa melakukan vaksinasi sejak awal. Baik, apakah vaksinasi ini berlaku juga terhadap anak-anak, Ibu? Untuk anak-anak di usia 6 tahun tentunya ini menjadi syarat vaksinasi. Tapi kita tahu ada anak-anak di bawah usia 6 tahun maupun sebenarnya orang di atas usia 18 tahun dikarenakan kondisi kesehatannya tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, tentunya dengan kondisi ini mereka tentunya harus ada ya surat keterangan kalau khusus untuk dewasa ya bahwa memang mereka tidak bisa mendapatkan vaksinasi dan nanti harus dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium supaya baik diri kita yang melakukan perjalanan ataupun orang yang kita kunjungi, terutama pertama kan biasanya kalau mudik ini kita mengunjungi keluarga yang lebih tua ya. Nah, keluarga yang lebih tua ini juga aman, dan di samping itu kita tahu biasanya tadi daerah-daerah yang rural itu cakupan vaksinasinya tidak setinggi cakupan vaksinasi di daerah perkotaan. Jadi ini tentunya demi menjaga yang akan kita kunjungi juga aman, pada saat kita kembali juga aman dari peningkatan atau lonjakan kasus, makanya percepatan vaksinasi ini kita lakukan. Baik, wacana untuk vaksin booster anak? Sampai saat ini belum ada kajian ilmiah atau publikasi ilmiah ya yang mendukung ke arah sana. Jadi tentunya bahkan vaksinasi primer untuk usia di bawah 6 tahun pun juga belum ada rekomendasi lebih lanjut. Jadi yang kita lakukan percepatan vaksinasi pada anak usia di atas 6 tahun ke atas dan juga booster serta vaksinasi primer pada usia di atas 18 tahun. Baik, semoga dengan percepatan vaksinasi ini target yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan bisa tercapai. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan untuk waktunya pada malam hari ini. Salam sehat untuk Anda. Salam sehat, Mariska.